Natalnya sosis. Wah, halo Cis, kita nonton Donut Ranger bersama ya. Edisi khusus Natal akan dirilis besok. Ah, baiklah, sampai ketemu ya. Tuan Brett, apa yang akan kulakukan di hari Natal? Aku akan pergi ke acara pesta perkumpulan tukang cukur. Wow, perkumpulan tukang cukur. Aku yakin mereka hanya mengundang tukang-tukang cukur terbaik di kota ini. Aku rasa tidak. Potato Chip juga diundang. Apa yang harus kubawa ke sana? Aku harus beli sesuatu yang tidak biasa di Potato Chip. Tidak ada yang bagus juga di sini. Coko, ada apa? Aku membeli gaun untuk pesta Natal yang akan kuhadiri, tapi yang ada di sini semuanya jelek. Masalahnya bukan gaun. Kalau kau punya penampilan sempurna seperti aku, kau pasti akan cantik dengan gaun apapun. Iya, kau benar. Sosis, apa yang kulakukan di hari Natal? Oh iya, karena sosis tinggal di tempat cukur, kau akan menghabiskan Natal sendirian ya. Oh, rasanya itu sangat membosankan ya. Aku pergi dulu. Selamat menikmati hari bahagia kalian. Selamat Natal semuanya. Sosis, jadi anjing yang pintar ya. Selamat Natal. Jangan lupa makan biskuitmu ya. Apa ada orang? Aku hanya lewat. Bisakah kau buka pintunya? Oh, sausage yang manis. Aku Krim Bread Santa. Ya, masalahnya kakinya kukirinderku patah. Apakah kau punya perban? Aku ucapkan terima kasih banyak. Tapi dia tidak akan bisa menarik kereta luncurku dengan kaki yang patah. Apa yang harus kulakukan? Ada begitu banyak anak-anak yang menunggu hadiahku. Dan tidak akan ada yang mendapatkan hadiah dari Santa tahun ini. Ini akan jadi Natal yang sedih dan muram bagi semuanya. Aku yakin. Kau? Apa kau yakin? Menarik kereta luncur Santa tidak mudah, kau tahu? Kau benar-benar tidak perlu melakukannya. Tapi aku ucapkan terima kasih banyak. Saus tomatnya bersinar dalam gelap. Saus tomatnya akan terangi jalanmu. Baiklah, ayo kita jalan. Apa kau siap? Ho-ho-ho! Ya, pria ini bernama Brett. Dia tukang cukur. Aku rasa gunting adalah hadiah yang sempurna untuknya. Wow, dia sudah punya gunting bermerek. Luar biasa. Lalu apa yang harus kuhadiahkan padanya? Oh, Tuan Brett membutuhkan sebotol jus anggur pesta ya. Nona muda manis seperti Coko pasti akan suka boneka beruang. Oh begitu. Nona Coko lebih suka gaun daripada boneka ya. With why? Pemuda baik hati, penuh kasih sayang, tapi tidak terlalu pintar. Aku akan berikan ensiklopedia semoga kau belajar. Oh, jadi begitu. Wilk lebih suka DVD Donut Rangers daripada buku. Terima kasih sudah beritahu. Kau sembuh dengan cepat. Kau bisa terbang atau tidak? Dengar, nak. Kau benar-benar membantuku. Aku bisa membagikan hadiah kepada yang lain. Kau sudah lakukan tugasmu dengan baik, jadi akan kukabulkan apa yang kau inginkan. Katakan. Tahu aku sayang, apa yang kau inginkan? Jadi itu akan kukabulkan. Hai Cis, aku mendapatkan DVD Donut Rangers dari Sinterklas. Wah, luar biasa. DVD-nya kelihatannya menarik.
aku sangat terkejut karena ini. Di mana kita harus menontonnya ya? Ah, sosis sendirian di tempat cukur. Bagaimana kalau kita menonton DVD-nya di tempat cukur saja? Itu saja. Sosis! Oh. Rasanya geli. Joko, kenapa kau di sini? Aku mengkhawatirkan maksudku, pesannya telah dibatalkan, jadi aku pulang. Bagaimana denganmu? Kenapa kau ada di sini? Aku mengkhawatirkan Sosis, jadi aku datang ke sini untuk menemuinya. Sosis, aku datang. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami mengkhawatirkan Sosis, jadi kami datang. Bagaimana denganmu, Tuan Brad? Aku datang untuk memeriksa pajak akhir tahun. Apa yang kau pegang itu, ha? Ini DVD Donut Ranger. Ayo kita tonton bersama-sama. Aku bawa biskuit. Ayo kita makan sama-sama. Ayo kita minum jus anggur ini bersama-sama. Ya ampun, kau kenapa, Tuan Brad? Kau benar-benar murah hati hari ini. Apa? Dasar anak-anak, memangnya ada yang aneh denganku? Ini luar biasa ya. Kita merayakan Natal bersama-sama di tempat cukur. Ya, ini benar-benar tidak seperti biasa. Yang paling aku inginkan adalah merayakan Natal bersama Tuan Brad, Will, dan juga Choco. Oh begitu, jadi itu keinginanmu. Baiklah, tidak jadi masalah. Iya, meskipun tidak biasa, aku sangat senang di hari Natal ini. Karena kalian semua, mari bersulang. Selamat Natal untuk semuanya. Selamat Natal.